Kalau saya salah, tolong koreksi saya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badar, banyak beberapa tawanan-tawanan. Badar, tawanan-tawanan orang musyrik masuk, banyak dapat. Itu sahabat-sahabat lain itu, bunuh saja. Ada tetap, bunuh saja ya Rasulullah. Bukankah mereka sudah 13 tahun menyiksa kita di Mekah? Mereka tidak pernah menghargai kita ya Rasulullah. Bunuh saja ya Rasulullah. Nabi kita ini, saya sekali lagi bertanya, entah apa bahan dasarnya hati Nabi kita ini. Dia bilang, gak usah kita bunuh lah. Coba kita kali-kali aja ada manfaat, kita pikirkan baik-baik. Allah, saya kadang ngalah. Ya Rasulullah, kenapa kau maafkan mereka ya Rasulullah? Kenapa gak kau tebas saja mereka? Supaya orang-orang munafiknya tidak muncul di akhir zaman ini kan gitu. Perasaan, karena saya ini orang Medan. Bukan orang pemaaf aku. Aku orang pemarah. Makanya saya ketika baca sejarah perspektif seperti ini, saya Medan saya ini betul-betul ditampar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi saya kalau kau salah, aku tendang kau. Mana ada maaf, tapi selesaikan dulu perkara. Ku maafkan kau, tapi ku selesaikan perkaranya. Itu kalau aku. Tapi ketika baca sejarah Rasulullah, ternyata aku nggak boleh kayak gini. Waduh. Enggak, ketika saya sudah menyampaikan ini, saya harus terus terang. Saya tidak bisa mengamalkan apa yang sedang saya sampaikan ini. Karena saya orang Medan ini. Orang Medan yang pemarah, anak pertama pula. Kalau ada yang tahu, Hasibuan pula margaku. Tanyalah orang Hasibuan kayak mana. Orang Hasibuan di tanah Batak sana. Enggak ada yang pemaaf orang Hasibuan. Oh, tanya saja, kalau ketemu orang Hasibuan. Enggak ada yang pemaaf orang Hasibuan. Hasibuan itu kalau enggak selesai, enggak mau diberhenti. Maka, aduh. Ketika baca ini, tantangan besar.